gue kena poin penalti nih dari Shopee, gimana dong? Lah, kenapa? Kok bisa? Iya, ini kan gue jualan nih di HP pakai Shopee. Terus malah kena poin penalti gini nih. Ya iyalah, nih ya. Toko lo nih pakai namanya toko HP underscore iPhone underscore asli. Kayak gini udah pasti kena penalti dong. Emang apa aja sih pelanggarannya? Ya, gua coba kasih lihat nih. Nih, jadi kalau dari update-annya nih, nama toko berisi kata vulgar, terlarang, atau menyinggung dan juga sensitif, itu sama sekali nggak boleh. Lah kan toko gue nggak pakai nama itu, kenapa kena juga? Ada lagi. Toko lo berarti masuk ke poin kedua. Nih, kita lihat ya, ada contoh lagi nih. Toko underscore HP underscore iPhone, itu kan nyebutin nama brand handphonenya dong, berarti itu juga nggak boleh. Oh, berarti kalau gitu kena juga ya, cuma duit itu aja. Ada sih satu lagi. Nih, kayak gini nih, gua kasih lihat lagi ya. Ada toko namanya My underscore Shopee underscore Shop. Kayak gitu, itu kan nama platformnya, jadi nggak boleh disebut sama sekali. Kalau nama toko sobat My apa nih? Komen di bawah ya.